Bening kaca gelas berdenting, menari dansa bersama sebiji sendok. Ia tertawa riang saat tubuhnya dipenuhi air hangat bersama butiran gula pasir yang larut tergerus. Daun-daun teh mulai berenang di dadanya, melebur diri menjadi bagian sesaji untuk tersuguhkan. Begitu manis, senyum pun terlampir penuh ikhlas tanpa bertanya mengapa dan kenapa. Sebab ia tahu takdirnya adalah melayani sebaik mungkin demi melengkapi kepatuhan kepada tuannya sebagai bentuk ibadah nafkah. Surabaya, 3 Juli 2020. Salam Ngopi Rosso.